Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ilan Gamestone Om. Channel yang menyediakan berbagai macam batu mulia, juga menjual berbagai macam batu mulia dan sejenisnya. Nah, salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baik, ini konten jualan. Di sini saya jualan, kita bikin video apa adanya. Dan untuk video kali ini kita punya beberapa item. Nah, terutama di sini kita punya natural emerald beryl atau jamrut Kolombia yang materialnya itu udah benar-benar super kaca. Wah, ini susah banget, ini rare item ya. Karena jamrut itu biasanya serat kapas atau ngedop-ngedop. Nah, ini udah benar-benar kaya kaca materialnya. Kita juga punya yang size-nya di atas rata-rata tapi harganya masih nyaman di kantong. Juga ada lustun juga ya, itu size-nya cukup besar namun harganya masih sangat murah. Ini benar-benar harga referensi untuk video kali ini. Nah, kita bakalan spill untuk spesifikasi detail semua barang yang ada di depan kita ini Om. Tentu dari yang paling murah dulu ya. Jadi untuk harganya juga nanti kita sebutin di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, ditonton videonya sampai selesai. Nah, oke, kita mulai dari yang paling murah dulu. Kita pasangin dulu untuk sedikit lampu tambahannya biar kalian bisa melihat untuk detail si batu-batu ini sampai ke dalam-dalamnya ya. Oke, ini dia. Kita mulai dari item yang pertama, kita punya natural spin. Nah, untuk gambar yang kalian lihat sekarang ini video atau gambaran seadanya di dalam ruangan, cahaya seadanya. Ini belum menggunakan lampu tambahan apapun. Seperti ini natural spin. Untuk beratnya si natural spin ini di 5,85 karat. Nah, nanti kita pakai sedikit lampu tambahan, kita lihat untuk rainbow atau rainbow si natural spin ini. Karena untuk natural spin ini dia punya ciri khas kayak lusternya itu pelangi Om. Ini barang sangat bersih, 5,85 karat dengan dimensi 11,98 panjangnya, lalu untuk lebarnya di 9,9 lebarnya di 8,9 9,99 ya untuk lebarnya. Dan untuk ketebalannya ini estimasi di 5-6 mm. Wah, ini barang sangat bersih banget. Nah, ini kita coba pakai sedikit lampu tambahan. Ini dia Om, sangat bersih, lasternya benar-benar hidup, batu ini sangat kristal dan rainbownya benar-benar komplit ya. Di sini warna-warni atau laster si pelanginya itu benar-benar komplit dan dia nyata, hidup banget. Nah, ini coba kita tembak pakai sedikit lampu flash, kita matikan untuk lampu tambahannya. Nah, ini untuk rainbow si batu spin ini. Ini barang belum kita sertifikat atau belum kita bikinkan memo. Namun kalau misalkan ada yang suka, ini free serti ya. Nanti kita aturin untuk sertifikatnya. Sekali lagi beratnya di 5,85 karat. Ini cincinnya masih perak. Dan untuk harganya ini sangat murah. Ini di 25 juta aja. Natural spin 5,85 karat. Benar-benar bersih. Nah, ini kita pakai sedikit lampu tambahan. Kita zoom lagi, seratnya sangat minim. Ini sangat referensi dan cincinnya juga udah mewah ya. Perak micro setting custom untuk cincinnya di 25 juta. Oke, itu dia untuk item yang pertama dan kita masuk ke item berikutnya Om. Nah, ini dari kejauhan aja udah mantep banget. Langsung aja ya, kalau mau yang barang ini, kalau yang mau barang ini di screenshot dikirim ke WhatsApp kita. Kita udah sediain di pojok kiri atas video ini untuk nomor WhatsAppnya. Oke, lanjut ke item kedua. Kita punya dari natural yellow sapphire. Nah, ini dia untuk natural yellow sapphire-nya. Ini udah kita bikinkan sertifikat dari Gary Lab. Beratnya di 5,18 karat untuk yang ini. Super kristal, benar-benar bersih, lasternya sangat hidup. Benar-benar body glass juga untuk batu ini. Wah, ini enak banget untuk barang ini. 5,18 karat dan dimensinya di 11,33 untuk panjangnya.
Lalu untuk lebar si batu ini di 8,56 dan ketebalannya di 5,7 mm. Ini hit only. Nah, untuk ID card atau memonya dari GRI, dan ini belum ID card yang dikeluarin origin ya. Jadi untuk originnya itu antara Tanzania dan Sri Lanka. Namun ini barang benar-benar sangat bersih, sangat body glass, sangat kristal, dan harganya cukup murah. Di sini cincinnya perak micro setting custom. Ini harganya di 35 juta aja, Om. Untuk natural yellow sapirnya. Oke, itu untuk item tambahannya untuk yang kedua, dan untuk yang terakhir di sini kita punya natural orange sapir. Ini orange sapirnya di 5,60 karat. Untuk natural orange sapirnya dimensinya di 11,71. Untuk ketebalan si batu ini di 11,27. Dan untuk tadi lebar di 11,27, untuk ketebalannya di 5,22 mm. Hit A yellowish orange, untuk originnya ini Tanzania, dan ini cincinnya udah menggunakan cincin emas belian, dan harganya juga ini sangat murah ya. Natural orange sapphire 5 karat lebih, udah cincin emas belian, ini di 42 juta aja. Di 42 juta aja, Om. Udah cincin emas berlian. Oke, jadi itu untuk item tambahannya. Sekarang kita masuk ke item inti. Natural jamrut Kolombia. Nah, ini kita punya lustun di 7,18 karat. Natural emerald beryl atau jamrut Kolombia di 7,18 karat. Cukup besar untuk di natural jamrut Kolombia. Dan dimensinya ini di 12,18 panjangnya, lebarnya di 12,12. Lalu untuk ketebalan si batu ini di 7,08 mm. Ini sangat murah ya. Untuk barangnya cukup bersih di kelas jamrut Kolombia. Jadi dia enggak ancur-ancur banget. Masih bisa dinikmati dengan mata. Ya tentunya ini harganya sangat murah ya. Menyesuaikan dengan kualitas. Untuk harganya ini di 80 juta aja, Om. 7,18 karat. Nah, untuk natural emerald beryl bahkan nanti juga di situ ada yang 7 karat juga ya. Tapi itu udah top quality, udah benar-benar super kaca. Nah, kalau ini yang versi murahnya nih di 7,18 karat, ini di 80 juta. Oke, jadi itu untuk yang lustunnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke item super quality-nya. Sebetulnya pengen yang ini dulu, tapi ini nanti kita review terakhir, Om. Ini kita punya yang size besar dulu ya. Untuk yang size besarnya di sini kita punya 11 karat lebih. Natural jamrut Kolombia 11 karat lebih kristal untuk batunya. Nah, untuk tanda batunya di sini medium ya. Artinya dia enggak bersih banget, juga enggak kotor banget. Ini jual size. Untuk kualitasnya 50-50, ini 50%. Tapi buat yang suka size besar, ini di atas 10 karat, ini 11 karat lebih. Nah, untuk warnanya juga di sini dia enggak muda, juga enggak tua. Tapi ini cukup murah di kelasnya. 11 karat lebih untuk batu ini, dan cincinnya udah menggunakan cincin emas berlian. Nah, berlian di atasnya itu gede-gede. Nah, ini solusi untuk yang suka natural jamrut Kolombia size besar atau di atas 10 karat dengan harga murah ya. Karena untuk yang top quality 10 karat itu udah ngeri banget harganya. Udah 1M ya, di murah-murahnya itu di 800 ya atau 700-800. Ini yang versi murahnya, Om. Kualitas medium, dia di 11 karat cincin emas berlian. Ini juga sama, belum diserti untuk item ini. Tapi kalau deal kita preserti ya untuk item ini juga. Nah, ini cincin emas berliannya full tabur untuk berliannya atau untuk diamondnya. Dan untuk ukuran jari ini di 18-19 atau 19-20 ini. Namun untuk ukuran jari semua bisa disesuaikan ke ukuran berapapun, termasuk item yang tadi di awal ya. Untuk item pembuka yang murah-murah itu semua ukuran jari bisa disesuaikan. Nah, ini 11 karat natural jamrut Kolombia.
dan ini kemungkinan keluarnya moderate untuk komennya. Ini sangat murah di 225 juta aja om, 11 karat lebih. Mau cari kemana ya? Jarang banget. Dan ini kristal banget untuk barangnya, cuman untuk kebersihan dia medium lah. Dia nggak bersih banget, juga nggak kotor banget. Artinya untuk barang ini dia untuk kebersihannya itu nggak ada yang mengganggu di mata atau nggak ada yang cacat. Masih sangat bisa diterima dengan mata ya. Dan ini harganya benar-benar sangat murah untuk ukuran jamrut Kolombia di atas 10 karat atau lebih tepatnya di 11 karat lebih. Dan sekali lagi untuk yang ini dia free sertifikat di 225 juta. Nah, oke, masuk ke item yang terakhir. Ini salah satu item yang benar-benar sangat saya referensikan. Ini termasuk salah satu item yang susah dicari untuk di Jamrut Kolombia, karena untuk barang ini dia materialnya udah benar-benar super kacau om. Nah, ini cahaya seadanya seperti ini. Nanti kita tembak pakai lampu flash. Ini barang benar-benar super kaca dan warnanya juga enak banget. Lalu untuk seratnya juga minim banget. Wah, ini barang susah lah nyari jamrut Kolombia seperti ini. Benar-benar sangat susah. Bisa kita lihat sama-sama om, ini barang materialnya kaca banget. Benar-benar super kaca ini. Gila sih, ini materialnya the best banget. Nah, sekarang coba kita tembak pakai sedikit lampu flash dan kita tembak dengan sedikit lampu tambahan. Nah, ini dia. Kacanya ngeri ini, Om, untuk barang ini. Ini benar-benar saya referensikan karena sangat susah ya buat nyari jamrut Kolombia sekaca ini. Ini materialnya benar-benar enak banget, kristal dan lasernya hidup banget. Untuk batu ini dia bling-bling-bling, sangat curi mata. Kalau dipakai udah jelas ini benar-benar sangat curi mata. Dan berat untuk si batu ini di 7,18 karat. Ini udah ada sertifikat dari GRI. Lalu untuk dimensinya 12,18 panjangnya ya, lebarnya di 12,12. Maaf, untuk dimensinya di 11,5. Lalu untuk lebarnya di 11,5 juga. Lalu untuk ketebalan si batu ini dia di 7,2. Wah, ini materialnya benar-benar gila sih ini. Ini benar-benar sangat saya referensikan karena sekali lagi nggak gampang nyari jamrut Kolombia dengan material sekaca ini. Dan ini harganya sangat murah. Ini di 7,18 karat. Oh iya, maaf, dimensinya sekali lagi saya ulang ya. 7,18 karat dengan dimensi 12,18. Panjangnya ya 12,18 sekali lagi, untuk lebarnya 12,12 dan ketebalannya di 7,08. Sekali lagi dimensinya di 12,18 panjangnya, untuk lebarnya di 12,12 dan ketebalannya di 7,08 mm. Waduh, ini materialnya gila. Dijamin suka om untuk material si batu ini. Dan sangat jarang untuk material jamrut Kolombia sekaca ini ya, sekristal ini. Ini kristalnya udah benar-benar sangat ngeri banget. Apalagi kalau mangkuknya itu diganti dengan warna putih. Nah, ini mangkuknya masih warna kuning ya. Wah, lebih cakep lagi. Saya referensikan ini mangkuknya pakai warna putih. Ini juga udah ada sertifikat dari Segelab untuk sertifikat si batu ini. Ini serem sih, ini barang kristalnya benar-benar the best banget untuk kristal si batu ini. Dan untuk harganya ini sangat sopan, ini di 215 juta om. Benar-benar super kaca, super kristal untuk batu ini. Sekali lagi, ini benar-benar sangat saya referensikan. Nah, ini udah 2,7 kali zoom. Kristalnya ngeri banget om. Benar-benar ngeri. Jadi buat yang suka jamrut Kolombia atau buat pakaian, ini sangat saya referensikan. Ya, meskipun warnanya belum termasuk yang the best quality ya. Kalau sekristal ini warnanya the best quality, ini udah bisa di 800 jutaan. Tapi ini warnanya sangat cukup dan kristalnya sih ini. Benar-benar susah banget buat nyari jamrut Kolombia sekristal ini. Sekali lagi, susah banget om. Saya aja yang main di lingkungan batu
Ini benar-benar sangat susah buat nyari material jamrut Columbia sekristal ini. Ini worth it, benar-benar sangat saya referensikan sekali lagi. Super kaca, ini materialnya the best. Kristal banget ini. Oke, jadi itu untuk item kali ini ya. Sekali lagi, untuk pemesanan bisa langsung. Oh iya, untuk yang ini pun cincin emas berlian. Ukuran jari bisa disesuaikan ke ukuran berapapun, nanti kita yang aturin. Untuk sertifikatnya ini dari CGL. Tapi ya untuk sertifikat mau disertifikat dimanapun, garansi om. Yang terpenting ini barang material kristalnya benar-benar the best. Super kaca ini. Oke, untuk pemesanan langsung di screenshot aja barang mana yang mau dipesan, lalu dikirim ke WhatsApp kita ya. Kita udah sediain di nomor WhatsApp pojok kiri atas video ini. Kita kirim ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke luar negeri. Untuk ke luar negeri, ongkir ditanggung sendiri. Untuk wilayah Indonesia, kita free ongkir. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam video ini, karena ini kita bikin video apa adanya banget ya. Di sini kita jualan, nggak dibagus-bagusin, nggak dikurangin, nggak dilebihin om. Jadi benar-benar apa adanya. Inilah barangnya seperti ini ya. Dan yang dijelasin itu benar-benar barang, kondisi barang apa adanya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sehat selalu untuk semuanya. Salam Batu Mulia, salam Milan Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.